tak konten mas. Nek iku mas, apa iku mang kayak bahas iku malu mas, apa pakan kucing malu mas. Iku wis jalan pe piro pian mas? Jalan pirang iku? Pirang koloni? 5. Wis 5 koloni pakan kucing. Aman ya. Perbandingan nih, 3-1-3 gawe dede gawe kato dede biasa ya mas? Dede biasa bapaknya tembus pintan biasa ya? Keratan 1-6 umur 3 7 41 perolehannya wis luwe akeh lah ya. Soalnya kan lebih murah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan channel saya Bang Bulin. Teman-teman, hari ini saya lagi ada di kandang ini Mas Joko ini teman-teman. Lagi belajar pakan sentrat kucing. Sambungan dari video yang kemarin ya. Masih coba-coba. Jadi ini aku tanya-tanya lah, belajar ilmu pakai konsentrat kucing ini teman-teman. Takutnya kan nanti nggak aman, terus gimana kan gitu. Nah ini Mas Joko sudah jalan sampai 5 koloni ya Mas Joko? Iya. Sampai 5 koloni mas. Ini Mas nggak apa-apa. Aku tak review kandang sampean. Nah ini teman-teman kandangnya Mas Joko. Ada 5 koloni teman-teman. Nah ini pakai bibit hibrida ya. Jadi ini tampilan bibit hibrida ya, semi ada putihnya seperti ini teman-teman. Jadi ini pakai konsentrat kucing yang kemarin di konten saya yang kemarin ternyata bagus loh teman-teman. Bisa tembus 1-6 40 hari. Pakai bibit biasa seperti ini ya. Apalagi mungkin diagendakan menggunakan bibit saya mungkin bisa tembus lah kalau 1-9 lebih ringan mungkin ya. Nah ini teman-teman, jadi hari ini saya cari ilmu di kandangnya Mas Joko ini. Gimana sih cara main menggunakan konsentrat kucing kemarin teman-teman. Nah, kita yuk juga harus cari ilmu juga ya teman-teman ya, nggak harus nggak selalu langsung pakai ya kan, juga semua ada caranya ya teman-teman ya. Alhamdulillah di kandang sangat luas ini mas, ini teman-teman di kandangnya Mas Joko ini ya, ini 300-an ekor per koloni, 5 koloni teman-teman jos. Nah, jadi Mas Joko ini panennya bisa seminggu. Panennya piro mas? Seminggu sekali? Oh, panennya satu minggu sekali guys. Jos ya. Oh, ini umur 2. Umur pinter mas? 2. Umur 28. Nah, ini 28. 10 hari lagi lah. Ini bisa bobot 1-6 lah, kerataan lah. Pakai menggunakan konsentrat kucing. Untuk kalkulasinya pastinya lebih ringan ya, untuk menghemat biaya ya teman-teman ya. Ini teman-teman. Karena saya sendiri belum pernah sih menggunakan konsentrat kucing. Jadi teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum tahu video awal datangnya konsentrat kucing di channel saya, nanti tak tulis di deskripsi untuk linknya ya, bisa teman-teman simak bagaimana tampilan dari konsentrat kucingnya teman-teman. Untuk di kandang Mas Joko ini, ini teman-teman nyaman teman-teman ya, karena lokasinya luas ini teman-teman. Jadi untuk 300 ekor nggak berdesakan sama sekali ya, kandang bisa kering. Terus untuk ventilasi udara pun sangat mumpuni teman-teman. Nah ini masih kosong, ini habis dipanen nggak ya teman-teman kemarin mungkin.
Ini Mas Joko lebih memilih bibit biasa ya, bibit hibrida, karena memang harganya lebih murah. Yang terpenting katanya itu adalah hasil. Nah, ini teman-teman, ada hasil yang bagus lah intinya, dengan pakan perbandingan 3:1, 3 untuk dedak, dedak katul lah yang biasa, dan juga menggunakan menggunakan senter kucing teman-teman. Ini tadi tak sempatkan, memang saya kesini ingin tanya-tanya, ingin belajar penggunaan senter kucing ya. Ini untuk kondisi bebeknya ya, nah, kondisi bebeknya loh, untuk tembeloknya teman-teman ya. Tak zoom. Tembeloknya seperti ini teman-teman. Ini menggunakan call center kucing. Memang untuk call center kucing itu sewedap teman-teman ya. Bau ikannya itu jos kemarin teman-teman. Ada di video saya yang kemarin. Untuk perbandingan pakan nih Mas. Dedak ambek center kucing toh. Ngait umur. Dari umur 11. Wis langsung 11. Langsung main ngono. Jadi brandingnya 10 hari toh. 10 hari. Jadi branding ini 10 hari. Dari nol langsung nang tanah ta Mas? Branding ini. Langsung turun tanah. Aman ya? Aman. Yang penting hangat nah. Teman-teman, ini umur piro? 4 hari. 5 hari. Umur 5 hari. Guys. Nah, ini untuk perbandingan untuk ciri-ciri ya, badannya panjang, hibrida. Yang terpenting labane lah ya Mas ya. Penting labane. Yang penting labane, dari modal dapati bagus. Enggak perlu lah pakai bibit pabrikan lah, kan gitu juga. Yang penting kan hasil ya teman-teman. Yang terpenting itu hasil teman-teman. Iku habis panen wingi Mas? Habis panen. Oh, habis panen. Kerataan 16. 16. Umur 41. Mantap guys. Jadi semoga nanti tak pakai juga untuk konsentrate. Cocok, kalau cocok wis tak aku juga ganti lah teman-teman, dari KGP ke sentrat kucing. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dukung juga channel saya dengan menekan tombol subscribe, like. Jika ada pertanyaan silakan tulis-tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labane lah ya Mas ya. Yang penting labane. Yang penting labane, dari modal dapati bagus. Enggak perlu lah pakai bibit pabrikan lah, kan gitu juga. Yang penting kan hasil ya teman-teman. Yang penting itu hasil teman-teman. Iku habis panen wingi Mas? Habis panen. Kerataan 16. 16. Umur 41.